Ada kita dalam ini. Terima kasih Pak. Tentu kita bersyukur hari ini ya, ini secara khusus ya terkait dengan masalah jabatan di mana salah satu amanah KSN adalah mengharapkan adanya koordinasi. Nah tentu kita bersyukur dari dua kali upaya pertama. Namun kita bersyukur hari ini kita sangat apresiasi Bapak Dhani Pomanto bisa berkesempatan mengunjungi kita. Jadi ini luar biasa karena kita dikunjungi untuk bisa sama-sama berdiskusi, berkoordinasi, dan arahan-arahan beliau sudah jelas bahwa silahkan dilanjutkan, yang penting sesuai tahapan-tahapan. Dan semoga pelantikan beliau, tadi beliau informasikan mungkin sekitar 5 hari lagi, semoga penetapan dari rekomendasi KSN turun itu sudah beliau setelah dilantik ya, sehingga beliau bisa memilih siapa yang terbaik yang dapat digunakan untuk Pemkot. Adalah adik kelas saya, kami satu alumni ya di Fakultas Teknik. Saya bilang saya mesti jaga Prof. Rudi sampai selesai masa jabatannya beliau di sini sebagai PJ. Beliau ini orang muda, punya prospek yang terbuka ke depan. Ukurannya memang pasti di Makassar, dan tentunya beliau juga pasti menjaga kita. Begitu juga saya sampaikan salam buat Pak Gubernur. Artinya dengan pertemuan ini sudah tidak ada persoalan kemarin kan? Kan saya sudah bilang, kalau PJ, Pak PJ undang saya datang. Ya. Saya itu, saya tergantung kata-kata karena kau jangan tulis semua. Tidak ada persoalan sama sekali Pak Subhanallah. Kalau namanya kita ini sudah diberi warisan oleh orang tua-tua kita di Makassar tentang sipaga tahu, sipaga lebih, sipaga ingat. Itu yang merekatkan kita semua dan kita hari ini mempraktekkan ajaran-ajaran itu kultur. Oh iya, kami bisa dikasih. Ya. Ayo.